Apa kabar? Jumpa lagi dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat ya. Kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Nah, zodiak Aries nih, buat yang wanita, head kliwon legi pahing jika datang bulan atau head haid ya, yang kliwon legi pahing untuk zodiak Aries itu mendapat keberuntungan, ada rezeki yang baru, kawan yang membawa berkat dan lain sebagainya yang berupa kebahagiaan, kegembiraan. Untuk zodiak Aries yang head kliwon legi pahing, semoga saja ya, semoga saja mungkin dalam waktu dekat. Itu biasanya 2-3 hari atau sampai 4 hari tuh dapatnya keberuntungan itu, atau mungkin bisa seminggu ya, seminggu atau sebulan. Jadi di balik peristiwa itu ada makna tersembunyi di balik kejadian, di balik apa yang kita alami itu ada makna tersirat, ada makna tersembunyi. Mungkin bisa dibilang tuh makna batini ya, makna batinnya. Ya, mungkin melalui pengalaman dahulu ya, mungkin melalui pengalaman dahulu. Itu yang sudah terumuskan, itu yang sudah terumuskan, sudah ada apa namanya, soalnya catatannya dirumuskan, yang mungkin untuk yang hidup di zaman sekarang mungkin itu tantangan untuk menggali ya. Bisa mungkin berdasarkan kebiasaan, bisa wah haid pas kliwon nih, haid datang bulan pas kliwon nih, ternyata mungkin dapat keberuntungan. Nah, ditulislah mungkin begitu ya, atau entah mungkin ada ilapat ya, mungkin ya ada ilapat, dan memang kenyataannya suka benar gitu, suka benar ya. Kenyataannya begitu. Nah, ketika dapat kabar gitu, wah bakal beruntung nih, ya justru disyukuri, kerjakanlah hal-hal yang menguntungkan dan berguna,
sehingga menjemput keberuntungan itu kan gitu. Sehat selalu untuk zodiak Aries ya, tetap semangat, optimis. Kliwon lagi pahingnya, mudah-mudahan saja ya.